Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak bapak kelas 8. Apa kabarnya hari ini, doa bapak? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak bapak kelas 8, sekarang kita masuk pada materi kita yang kelima, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak Bapak, bagaimana dengan materi kita yang keempat? Sudah paham ya? Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak, kita mulai materi kita sebelumnya. Kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran materi kita yang kelima. Tujuannya apa? Siswa dapat mendeskripsikan mengenai satu perbedaan agama, dua perbedaan kebudayaan atau budaya, tiga perbedaan suku bangsa, empat perbedaan pekerjaan, dan lima peran dan fungsi keragaman budaya. Kita mulai perbedaan agama. Anak-anak, apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? Kemudian, pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian banyak menemukan banyak perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar. Karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan, ada nama agama yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. Tempat peribadatannya itu adalah masjid pada saat ini. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Anak-anak, kalian tentu masih ingat pelajaran IPS kelas 7 yang mengisahkan mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nah, agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan, kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab, hari besarnya adalah Hari Raya Natal, kenaikan Islam masih, dan lain-lain. Tempat peribadatannya adalah Gereja Kristen Protestan. Kristen Protestan itu berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Yaitu sekitar abad ke-16 dan pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan di Jawa. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik, kitab sucinya Injil atau Alkitab. Hari besarnya, hari raya Natal, kenaikan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Dan tempat peribadatannya adalah Gereja Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen yaitu Franciscus Saverius mengunjungi pulau dan membaptis ribuan penduduk setempat. Yang keempat, agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi, Galungan, dan lain-lain. Dan tempat peribadatannya adalah Pura. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Yang kelima agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka, hari besarnya hari raya Waisak, Ulambana dan lain-lain. Dan tempat peribadatannya adalah vihara. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Yang terakhir, agama Konghucu. Kitab susinya adalah Shishu Wujing, dan hari besarnya Hari Raya Imlek, dan lain-lain. Dan tempat peribadatannya adalah Kelenteng. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadat umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya, kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Selanjutnya, perbedaan budaya. Menurut Kencara Ningrat, budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat. Menurut sosiolog J.J. Hunigman, terdapat tiga wujud budaya, yaitu yang pertama adalah gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh, jadi hanya sebuah ide atau gagasan saja. Yang kedua adalah aktivitas tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Nah, ini contohnya: wujud dari tindakan, yaitu berupa tarian. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Misalnya adalah candi, boro, budur. Kemudian, menurut Kuncoro ningrat juga. Terdapat tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia, misalnya pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah mata pencarian dan sistem ekonomi, contohnya misalnya pertanian sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan berupa sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan dan lain-lain. Kemudian bahasa, itu baik yang secara lisan dan bahasa yang secara tertulis. Yang kelima, kesenian. Keseniannya seperti seni rupa Seni suara, seni gerak, dan sebagainya yang keenam adalah sistem pengetahuan, dan yang ketujuh adalah sistem kepercayaan atau religi. Ada hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan budaya di masyarakat, misalnya perbedaan lokasi. Nah, bisa anak-anak bandingkan bentuk rumah asli masyarakat yang ada di Jawa dan masyarakat yang di Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan di Kalimantan itu menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Ada juga, misalnya, hasil kerajinan yang dibuat oleh masyarakat pegunungan. Itu bisa berbeda hasil kerajinannya dengan yang dibuat oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai. Yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan, misalnya agama Hindu dan Buddha, itu banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief yang ada di dinding-dinding candi. Nah, kemudian hal itu bergeser pada masa kerajaan Islam yang menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan-bangunan masjid. Kemudian, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar Suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Kemudian, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di Indonesia. Nah, ini contoh nama-nama suku bangsa di Indonesia. Kemudian perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Misalnya, dokter, kemudian guru, kemudian petani, dan banyak pekerjaan lainnya. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, kemudian peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, peran fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional itu merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas. Dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warganya, contohnya misalnya adalah pakaian batik. Nah, pakaian batik ini budaya daerah yang sudah menjadi budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap. Toleran, keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa, pada hakikatnya, manusia memiliki perbedaan. Yang keempat adalah saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan, sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia, tidak pernah sempurna. Keragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi, sebagai contohnya. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kemudian, kekayaan corak seni tersebut, apabila berinteraksi, akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contohnya, Kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang, setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Nah, perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru. Dan khas dalam pertanian, bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Salah satunya adalah menara masjid kudus memiliki bentuk yang sama dengan balai kulkul -Kul pura taman ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Baik, anak-anak Bapak, Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih buat anak-anak Bapak atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Anak-anak Bapak, bisa Anda invite Bapak di Facebook, WhatsApp, Instagram, dan channel Youtube Bapak. Tapi ingat, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel Youtube Bapak. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi kita yang keenam mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.